Pada tanggal 7 bulan 9, Ruah 19, Dain Nipong Tekuku mengumumkan bahwa akan memperkenankan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Pada hari itu, Paduka Tuan Yamamoto, Kemubuco, mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang mengandung arti besar dalam sejarah Indonesia. Kenyataan tersebut kemudian disampaikan dengan resmi kepada Paduka Tuan Insinyur Soekarno. この国の再生に協力も、また誠に見るべきものがあります。この国上に限らず、帝国は東インド民族、永遠の秩序を保護するため、将来、この独立を認めるとするものであることを、ここに声明するものであります。 Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Membawa cinta hening jauh melayang. Tentram hati, oh pahlawan, yang telah mengorbankan jiwa buat kami semua, kurban yang suci kudus. Indonesia merdeka di kemudian hari, alangkah indah bunyinya. Setiap kami teringat akan kurnia yang maha mulia ini, setiap itu pula kami teringat akan titik darahmu, oh pahlawan. Darahmu mengalir buat kami, kami hormati kamu, kami doakan arwahmu, kami berjanji akan meneruskan perjuangan kamu dan perjuangan kami, perjuangan Asia Timur Raya untuk cita-cita kita bersama. Asia Timur yang raya. Ya, asap yang mengepung-ngepung memenuhi gedung Cilodong ini akan membawa doa kami, janji bakti kami kepada kamu, oh pahlawan kita. Hidupkanlah pada kami jiwa bakti yang setara. Pada keesokan harinya, tanggal 8, para wakil penduduk di Jawa menghadap Saiko Sikang di sana. Paduka Tuan Insinyur Soekarno, sebagai wakil seluruh penduduk di Jawa, menyatakan terima kasih dan keteguhan hati segenap bangsa Indonesia yang menggelora.
弱くなった。第85回臨時議会において小磯内閣総理大臣より野党インドは将来独立進むべきもの中外に任命せられた。本職新村東大無限に強く感激し、ここに我は派遣軍将兵の軍防優先と軍装職員の空気に追悼をさせるとともに、国民の決断を達成する我は5000万住民の利益を思い、中心より政治の要請をする次第なり。Paduka yang mulia, saya kursifikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heka yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duri Yang Maha Mulia Tenno Heka. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heka, pantai! Yeah.